Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat TAMFANGO dan semuanya Dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya Tamrin di channel TAMFANGO Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun Oke, mumpung libur ya Hari ini tanggal 1 Februari Nih saya mau unboxing ya, mau ngelus ya Hotwheel Hot Wheel. Nah, ini dia di depan saya ada satu buah Hot Wheel ya. Oke, ini berserta blisternya ya. Kali ini saya mau unboxing atau ngelus Hot Wheel seri apa nih? Hot Wheel Screen Time, teman-teman. Nah, ini mereknya atau nama Hot Wheel nama diecast-nya adalah XJ. Nah, XJ ini ikonik banget ya, teman-teman. Ini salah satu uh, favorit saya ya, pesawat favorit saya Dimana dia ada di filmnya teman-teman Nah filmnya itu film X-Men Oke ini jadi Hot Wheel X-Jet Dari X-Men ya Punyanya X-Men dari Marvel Oke kita sekilas lihat blisternya dulu ya Ini gede banget ininya Nah ini dia nomor 4 dari 10 ya teman-teman Oke sebelumnya buat teman-teman yang baru lihat channel saya Silahkan di subscribe terlebih dahulu ya dan buat teman-teman yang udah subscribe channel saya, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya kalian sangat luar biasa. Langsung aja ya. Ini nomor 60 dari 250. Oke, ini ada petir dikit ya gara-gara bocil. <tuh> nah, ini dari Mattel ya. Kita lihat tampak belakangnya. Ini udah SNI ya. Sudah nanya istri. <tuh> Oke, ini ada X-Jet. Oke, X-Men Jet ya pesawatnya X-Men Hot Wheels Screen Time. Oke, nomor 4 dari 10, nah mungkin ini, uh, apa tulisan-tulisan ini nggak mungkin kita baca ya. <guruh> nah, ini mau saya dobrak sekarang. Nah, ini kebetulan ini yang di lot, berapa nih lot C kalau nggak salah ya. Sebelumnya dia udah pernah keluar, ya warna biru. Nah, ini warna yang kedua kalau nggak salah ya, komen di bawah ya kalau salah. Yang ini warna hitam. Sebelumnya ada warna biru. Oke, langsung aja kita lu kita dobrak bersama-sama. Oke. Ah, wow, udah kebuka teman-teman. Uh, ini apa nih warna birunya nih? Oh, ini standingnya nih teman-teman. Oke, okay, mari kita buka bersama-sama. Uh, ini dia teman-teman. Wow, mantap. Uh, keren banget teman-teman. Oke, okay, nah ini uh, blisternya ya teman-teman. Oke, okay, kita lihat di bagian bawah ini ada apa nih bacaannya ini ada Hot Wheels ya teman-teman XZ 2020 Mattel Oke ini GRX15 kemudian ini ada NL buatan Malaysia Oke ada copyright ini Marvel Oke keren banget nah ini nggak punya ban karena ini pesawat ya teman-teman Oke kalau tampak atas ini kita lihat Nah kita lihat gini aja ya teman-teman Kayak burung ya Oke ada garis-garisnya gitu ya Di sayapnya ya Oke ini warna hitam metalik teman-teman Nah ini ada apa nih warna Ada kayak kaca gitu ada mika gitu teman-teman di sini Warna merah Terus kacanya juga mika warna merah. Terus ini apa nih? Nggak, nggak ngerti saya ada dua warna kuning ini. Oke, ini sayapnya ini ada apa nih? Spoilernya juga. Terus dari belakang tuh jetnya ini. Oke, hitam biasa. Terus lanjut lagi di sebelah sini dia agak lancip gitu ya. Jadi dia agak agak gepeng gitu spesialisnya X-Men. <laughs> nah, buat teman-teman yang udah pernah lihat atau pernah nonton filmnya, komen di bawah ya. Kalau nggak salah ini ada di film X-Men keberapa gitu. Oke yang ada jennya jen jen salima eh bukan ya <laughs> Oke okay, pokoknya ini keren banget Nah ini di sini itu ada kayak semacam ada lobang teman-teman Nah ini mungkin buat ini nih Jadi ini buat penyangga di bawahnya kita lihat lagi Tuh ada tulisan Hot Wheel Made in Malaysia untuk 3 tahun Tuh RX88 2020 Mattel Nah ini kayak logo Hot Wheel Ya ininya tuh Tapi nggak ada tulisan Hot nya Nah ini dia untuk apa buat nyambungin ke sininya teman-teman Mari kita pasang Nah Jadi tinggal colokin aja gitu Nah jadi deh Miniatur pesawat Hihi, Keren teman-teman Ininya warna biru bening gitu teman-teman Tapi dari plastik Oke keren banget ya, deh mantap nah ini suka banget saya sama ini jadi kayak burung teman-teman nah buat teman-teman yang udah udah ada atau udah pernah serok ini komen di bawah juga ya pokoknya ini keren banget cocok banget buat pajangan-pajangan di meja gitu teman-teman keren mantap nah saya belum punya yang warna biru ntar kapan-kapan kita serok yang warna biru ini sih recehan Cuman menurut saya ini unik aja keren Cocok buat display-display <laughs> Oke okay. Mungkin sekian dulu teman-teman uh, Unboxing atau review singkat dari saya Mudah-mudahan kalian semua terhibur Jangan lupa buat teman-teman yang baru lihat channel saya Silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel saya Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya kalian Sangat luar biasa Saya undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Chao.